Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Zainal Kasela yang membahas biasa saja menjadi luar biasa. Kali ini kawan-kawan, aku akan memberikan budidaya ikan layar. Gimana caranya supaya ikan layarnya tidak mati, ikan layarnya sehat? Ayo kita ke akuariumnya melihat ikan layarnya kawan-kawan. Oke? Kita akan berangkat, kita akan lihat gimana ikan layarnya super sehat. Yuk, check it out. Ini ikan layarnya, ini caranya kalau kita budidaya ikan layar yang seperti ini, kita harus bersih-bersihkan semuanya kawan-kawan ya, terutama dari airnya kawan-kawan. Ikan layar ini minta air yang sangat jernih kawan-kawan, juga jangan lupa aeratornya. Aerator itu sangat penting buat ikan layar ini. Kita dekatkan, lihat ikan layarnya ini. Ini ikan layarnya masih sehat-sehat tuh. Ikan layar ini yang ada di akuarium ini, ikan layarnya sangatlah kebal kawan-kawan, karena di sini ikan layarnya aku kasih aerator, aku kasih filter, lengkaplah di sini. Jadi ikannya kelihatan sehat tuh, ikannya sehat kawan-kawan, cantik-cantik. Buat di rumah supaya tidak mati ikan layarnya, ya kita harus kasih makannya juga gitu ya, harus super teliti loh. Air agak keruh, kita harus ganti supaya ikan layarnya itu tidak bosan dengan air di situ, karena ikan layar ini sangat sensitif dengan airnya. Kalau airnya keruh, airnya juga apa, ikannya juga itu bosan dan bisa mengakibatkan sakit dan menuju kematian. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa subscribe kawan-kawan ya, karena subscribe itu gratis kawan-kawan, supaya nggak ketinggalan berita tentang perikannya Zainal Kaselanya ya. Dan tolong dibantu share, like dan komen apa keluhan apa dan apa, bisa komen di bawah komentar ya. Dan bersihin filternya juga harus sering-sering kita lihat. Kalau airnya agak keruh, ya kita bersihkan apa itu sponnya supaya airnya tetap jernih. Di sini ikannya ini lumayan sehat nih. Ya sehat sih, bukan lumayan, memang sehat. Ini ikannya jenis ikan layar yang pada umumnya loh kawan-kawan. Ya sampai segini aja ya tips budidaya ikan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.